Oke guys, balik lagi channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke Super Junior. Katanya kalau mereka performance itu gak pernah gagal dan selalu keren. Dan ketemu ini akhirnya yang judulnya Devil guys. Oke, kita langsung react. Sebelumnya kita intro dulu guys, ceplok. Baiklah, ini gue udah dapat guys linknya. Ini mereka live performance, gue gak tau lagi di mana guys ya. Tapi kita langsung react aja guys. 1, 2, ceplok. Kan? Asli guys, gue suka banget ya sama Super Junior. Gue gak tau, gue suka banget sama Super Junior yang lagunya beat-beat gitu guys. Ini rhythm gitarnya ini udah sabi banget, buset. Oke. Di center ya. Sound Fender nih. Sound neck gitu. Wih, oke okay, situ. Guys, gue denger ini musiknya kayak live performance ya guys ya. Ah, gue gak tau juga guys ya, tapi musiknya sangat analog banget guys. Ah, clear banget guys. Oh, vokalnya. Oh, ini kemarin gue yang nonton bareng-bareng sama teman-teman, ini gue ngeliat yang ini guys, yang tadi barusan nyanyi guys. Ini yang ini. Nah, lagi wamil guys ya. Ajeh. Ah, keren guys. Asli keren nih Sujui. Suaranya. Oke. Ini musiknya ada ke Latin guys, perpindahannya coba gue penasaran. Iya. Yeah. Suaranya dicorus ya. Oh nice. Oke. Okay. Jerit gila. Wah gila guys, ini Super Junior gue udah mulai masuk, gue makin dalam. Dengar Suju guys ya. Musik itu makin kena ke gua guys, genrenya guys. Ini gua suka banget refnya guys, by the way. Aduh, vokalnya itu loh. Rapi banget. Ini beneran Devil performance, ini live gak sih guys? Rapi banget. Asik. Gila, gokil. Thank you teman-teman udah kasih denger Devil ini guys. Anjir sih ini, gue gak nonton live-nya kemarin tuh bobrok abis guys ya. Gue kalau misalkan gue pertama nge-react ini guys, gue gak bakal percaya mereka orangnya bobrok guys. Ini keren banget masalahnya. Ah, si Won. Duh, hi-hatnya enak banget ya. Gila, balance-nya bagus banget guys. Asli gue suka banget nih. Kepencet, sorry guys. Ini by the way gue suka banget guys. Ini waktunya backgroundnya putih semua, terus mereka tuh yang pakai jas yang randomly guys ya, warna-warnanya dan performance dance yang mereka. Jadi gue nggak tahu deh. Well apa namanya, kok ibaratnya apa sih? Kok komposisi sih? Ya itulah guys ya. Pokoknya rapi banget ini. Koreografinya, ah? Koreografinya bagus banget. Oh, gue ngeliat Sindong deh guys. Nah, di sini nuansanya kayak ada Latin guys ya. Sedikit Latin. Ini gue ada denger aransemen kayak Bruno Mars. Kalau kalian pernah dengar juga Wolfpack guys ya, itu yang bawain lagu sedikit 70s, 80s. Gue agak sedikit ke sana. Itu apa nama komposisi chord progression itu ke arah sana guys. Ini which is gue suka banget. Groovy banget. Ini gila sih, vokalnya rapi parah sih di sini guys. Asik dance juga. Terus karakternya beda sama yang lain guys ya, sama band-band idol K-pop yang lain.
Ini tahun 2015, oke. 55 juta ya. Hmm. Rappernya guys ya. Sorry guys ya kalau gue belum hafal-hafal nih guys ya. Oke. Asik, battle dance ya. Itu Litek ya guys, tadi barusan. Wah gila, mid low-nya enak banget. Asli. Asik di sini. Terus gue suka build komposisi musiknya juga pas di ref nih guys, jadi kasih tamborin guys ya. Rada di sebelah kanan, cuman nggak terlalu kanan, far left apa far right banget. Asik. Gila vokalnya enak banget, balance ya. Asik. Asik keren. Oke. Wah ini tipe-tipe kayak gini gue suka banget guys. Oh, bass mati di sini. Gila ini juga dapat sound-sound snare-nya guys, hi-hat-nya itu bener-bener ini individual banget guys, kayak duh lejat, lejat lagi, lezat guys, asli di sini. Iya dia live kayaknya. Gue enggak tahu juga guys. Wow, ini keren guys. Ini lagunya ketemu lagi lagu-lagu Super Junior yang gue suka banget guys. Ini maksudnya benar-benar selera gue banget dan gue intuit banget guys. Dari segi mixingnya juga vokalnya guys. Kalau kalian denger yang di ref guys, itu kan harmoni Yunis ya kan beberapa, dan mereka tuh bisa maduin suaranya tuh mantep banget sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Chris, sign out. Bye bye.